Oke, Kak Fitri Setyaningsih adalah seorang penari, koreografer, dan pengingat penggiat seni pertunjukan. Ia memadukan interaksi tubuh dengan berbagai sumber kekuatan seperti benda sehari-hari. Produksi suara bunyi, seni konseptual, performing art, maupun performance art atau ranah eklektik lainnya. Bahkan beberapa prosesnya tanpa ragu menyentuh ruang ilusi, magis, hingga mistis. Ia telah melahirkan berbagai karya baik dalam panggung konvensional maupun site spesifik dan terpilih sebagai salah satu seniman berpengaruh di Indonesia versi majalah Tempo 2011. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Dan saat ini ia sedang menelusuri atas panggilan pekerjaan batinnya dalam kehadiran semesta yang berlapis. Tari tidak semata-mata peristiwa gerak. Ia adalah peristiwa media dari berbagai disiplin yang saya libatkan dalam kerja tari saya, dan tubuh tetap sebagai poros utamanya. Selama pandemi berlangsung, Kak Fitri Setyaningsih menggeser haluan kerja keseniannya menjadi lebih personal dan mengeksplorasi ruang digital dalam medium film tari yang ia gunakan untuk mengcapture karya-karya barunya yang langsung merespons alam secara site spesifik. Merespons kerja-kerja pengarsipan di IFAA, alih-alih membuat karya bertema baru, ia membaca kembali proses dan metode berkaryanya dalam beberapa tahun terakhir dan merefleksikannya secara publik. Langsung saja kita saksikan bersama Fitri Setyaningsih. Tepuk tangan semuanya. Masuk. Thank you.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Fitri Setianingsih. Oke, Kak Fitri jangan kembali dahulu nih ya. Sebetulnya ini pertemuanku di tahun ini. Aku mulai akhir Desember kalau enggak awal Januari itu semacam bertapa di dalam diriku sendiri gitu. Itu selama kurang lebih setengah tahun. Terus bulan Juni itu ada panggilan tadi, panggilan batin ya. Aku untuk jalan ke timur. Ke timur ini kemana? Kebetulan waktu itu penginku tuh memang ke Gunung Bromo gitu. Oh, iya, jadi iya. Di sana kebetulan juga ada acara Borobudur Writer. Itu membuat acara workshop fotografi dan arkeologi gitu. Terus aku juga turut di sana. Tapi sebetulnya di balik acara tersebut aku juga punya susupan sendiri, acara sendiri gitu. Terus setelah itu aku pengen ke arah barat tapi yang nggak terlalu jauh juga, gunung yang tidak terlalu tinggi. Terus ya aku jalan ke Gunung Padang gitu. Terus itu di situ aku bertemu dengan, maksudnya apa saja yang aku temuin di situ, lewat material atau lewat spiritual atau lewat alamnya, dan mencoba dari ekologi yang ada di situ itu. Ketika aku diundang, terima kasih untuk IFAA, direktur barunya, dan Mas Dwe yang memfasilitasi apapun yang saya coba sharingkan ke dia gitu. Kira-kira di IFAA ono watu ra yo gitu. Wah, ada batu. Batuku itu membawa image Gunung Padang tentang batu itu sendiri gitu. Oh, iya. Terus kalau debu itu image yang aku bawa dari Bromo, karena memang itu debu-debu yang bangun itu kan jauh justru dari gunungnya gitu. Iya, iya. Sampai tuh, kesini aku gitu, coba ya. Bawa itu gitu. Kalau dari kain merahnya ini ada nggak perlambangan? Mengapa kain merah itu nggak warna pelangi gitu ya? Biar rame. Ya, sebetulnya kalau kain merah itu selama perjalanan itu ya, lalu aku coba menuliskan catatan-catatan kecil sepanjang perjalanan, juga ada dokumentasi sedikit tentang foto perjalanan gitu-gitu. Terus ada ide untuk membuat, karena aku punya pengalaman pernah menjadi seorang anak dan sekarang punya anak, lalu aku ingin menciptakan hubunganku dengan semacam apa ya? Susah diutarakan ya, ya. Semacam leluhur membangun hubungan itu lewat menciptakan anak mitologi gitu. Oh, ini gitu. Menciptakan anak mitologi tapi lewat tubuh seorang ibu yang menciptakannya. Keren sekali ya, arti makna-maknanya dari masing-masing barang yang dipakai aja ada gitu ya. Masih apa, kalau tanaman itu baru mau tunas aja belum gitu loh, masih mau disiramin apapun untuk menjadi sebuah bibit yang kuat. Berarti masih calon seperti itu ya? Iya, ini belum apa-apa gitu. Sebetulnya baru menampilkan image yang ada di kepala sedikit gitu, belum sampai ke penelusuran-penelusuran atau proses-proses tubuh yang lebih apa ya, yang lebih matang dan lebih eksploratif gitu belum. Berarti ini karya yang sekarang ditampilkan ini pernah ditampilkan di Makain atau baru perdana ini kita menyaksikan bersama belum sama Koe. Tunggu tangan nih. Waktunya sharing tentang apa ya, kalau pengalaman arsip tubuh gitu. Iya, iya. Kalau aku penari, kerjaku dengan tubuh ya lewat memori tubuh yang aku rekam ketika aku berada di perjalanan itu, apa yang terjadi di tubuhku dan apa yang melekat dalam ingatanku gitu. Lalu itu coba aku bawa. Dan teks awal yang aku ucapkan tadi itu teks 20 tahun lalu ketika
waktu itu aku bertemu dengan seseorang dan seseorang itu mau membuat sebuah pernyataan di dalam teks pertunjukannya, tapi teks itu ditujukan ke seseorang dan yang melakukan itu harusnya aku. Tapi waktu itu aku tidak bisa melontarkan teks itu karena ya ada persoalan ini sih sebetulnya, etika emosional sesama perempuan gitu. Tapi saat ini kayaknya itu arsitek itu layak aku ungkapkan ketika itu aku melewati, karena aku sudah sempat menjadi seorang anak, bahkan sampai sekarang aku juga masih menjadi seorang anak dan sekarang aku punya anak. Itu teks itu muncul lagi setelah 20 tahun lamanya terkubur dalam ingatan. Oh iya, berarti begitu pentingnya arsip nih ya, nyambung lagi sama arsip juga. Nggak melulu soal seni pertunjukan, kita juga memerlukan arsip untuk menguak lagi nih apa yang pernah menjadi arsip tubuh kita, bisa kita sampaikan pesan-pesannya untuk orang lain juga gitu. Kalau dari Kak Fitri nih, ada nggak pesan-pesan yang mungkin tersirat dari karya kakak untuk teman-teman gitu? Atau apa ya? Petuah-petuah gitu deh. Boleh. Ya tadi kan aku petuah itu buat-buat. Kalau pesan pun juga aku belum berani menyampaikan pesan ya, karena ini masih sifatnya sangat work in progress, belum terjadi apa. Kalau mungkin nih kaitannya kakak menampilkan sekarang ini dari arsip dan seni pertunjukan itu, apa aja sih kaitannya yang hingga sekarang itu bisa menampilkan karya tadi gitu loh Kak? Dari zaman dulu, sekarang, jika digabungkan gitu, cerita-cerita unik mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya ketika aku dulu waktu kecil kan misalnya sering diajak nonton ibuku wayang wong atau ketoprak gitu ya, itu kan kalau ditarik ke seni pertunjukan, seni tari itu sebetulnya material-material visual atau objek-objek, benda-benda, bahkan sampai make up sampai kostum itu kan sangat visual banget, warna-warninya, bahkan ragam-ragam apa materialnya gitu. Jadi itu mungkin juga mempengaruhi cara kerjaku ketika aku membuat koreografi, ketika punya ide gagasan teks, di situ sudah punya imaji visualnya apa aja yang akan dilibatkan gitu. Meski itu juga nanti akan bisa jadi juga rontok ketika di perjalanan prosesnya, bisa jadi ada sesuatu yang ada material yang ditahan, memang itu yang jadi kunci prosesnya. Oh ya, terima kasih Kak sudah menceritakan kisah-kisahnya yang begitu inspiratif ya. Dan tapi kalau dari saya sendiri nih ya, kayak apa Kak tipsnya bisa berdiri di batu selama itu gitu? Dengan ada haknya ya, sepatunya kok bisa sekuat itu ini ya kakaknya nih, Kak Fitri nih, ada tipsnya gak nih Kak? Coba aja, saya tinggal mencoba ya. Oh harus mencoba ya, berarti nanti ketahanannya berapa lama? Kita punya persoalan dan tubuhnya sendiri ya. Oh iya. Workshop kuat-kuatan di atas batu gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Fitri sudah menemukan karyanya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang ke IFA'a. Mbak Ning. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fitri. Iya, bisa kembali ke tempat.